Halo. Halo. Hai. Namanya siapa? Peter. Oke, Lorin Peter. Saya ganggu boleh? Semoga tidak mengganggu, karena kalau biasanya ada dua orang seperti ini kalau disamperin kan. Tapi bisa dilihat dari kepribadiannya sih, tadi Anda terus yang bicara ya? Soalnya Anda gak minum sama sekali, dia udah setengah itu. Berarti dia capek dengerin Anda. Sekarang gini, saya lihat tadi kamu kan rokok ya? Iya. Kamu bawa rokok, berarti kamu bisa merokok. Ya? I'm gonna show you something really amazing. Watch. Perhatikan, ini korek kamu ya? Iya. Perhatikan baik-baik ya. Ini yang kita sebut dengan psychokinetic. So we're gonna concentrate really hard. Konsentrasi penuh sekali dan lihat baik-baik. Lihat. Jadi itu koreknya. Jadi itu adalah cara membuka korek yang tidak menggunakan tangan. Tapi kalau itu biasa aja. Sekarang kita coba sesuatu yang lebih luar biasa. Kamu kan rokok kan? Nyalain satu kan rokoknya? Ah, oke. Okay. Isap, supaya gak mati. Lagi, sekali lagi. Nah, kalau udah, kita bikin rokok. Kita pinjam tangan kamu, Yorin, kan? Iya. Diam ya. Tahan sini ya. Tahan ya. Jangan melakukan apa-apa ya. Oke, buat. Dan. Baik. One, two, ambil pakai mulut. Let's go. Apa kita?